Kebersamaan Onyo dan si Bontot yang menggemaskan Tania Putri Onsu selalu menyita perhatian. Kemarin pagi terlihat Koko Betran sedang menemani si Bontot yang tidak bisa diam. Si Bontot berjalan ke sana kemari sambil memegangi tangan Koko Betran. Dengan penuh kasih sayang dan sabar, Koko Betran mengikuti kemanapun Tania berjalan. Hingga muncul ide usil Koko Betran ingin membangunkan Kenta yang masih tertidur di kamarnya untuk mengajak sarapan bersama. Dan momen tersebut berhasil terekam oleh kamera tim cuap-cuap seperti berikut ini. Apa? Kenapa? Kayaknya sesak napas banget tadi. Suster ini tanya sus. Gak apa. Makan. Bangunin. Cuper sonya mau. Good morning. Good morning. Good morning. Kenapa? Good morning. Kenapa good morning? Suruh bangun? Good morning, mau ke mana? Angkat kita bawa bajunya banyak banget ya. Angkat kita pindah. Udah pindah ke sini. Oh ya, udah pindah emang ya? Udah pindah ya, maaf ya. Aku bangun ya. Oke. Ini tak cuper, jadi kita mau makan cuper sih ya. Awalnya aja ya. Apa? Thank you. Ini baik banget sih Jali. Terus. Kenta yang dibangunkan oleh Koko Betran dan Tania langsung bergabung ke meja makan bersama keluarga Ti Onsu. Namun sebelum menyantap sarapan, ayah Ruben penasaran dengan berat badan terkini dari Kenta dan mencoba menimbang berat badannya. Kita udah beli timbangan khusus buat Kenta. Oke. Okay. Jadi ada pilihan dua timbangan, kalau yang ini gedean pakai timbangan sebelah. 125. Tuh, kan. Mas aman. Turun berapa kilo? Ya pokoknya minimal main di angka 100 gitu dulu, jangan terlalu drastis. Habis. Ya, dan ada ketengan ya? Badan ketengan ya. Iya, dan juga apa? Baju juga apa? Longgar. Agak gede. Oh, sombong. Nanti aku belinya ukuran L ya, sekarang XL. Oke, okay. Makanan. Bunda dapat tugas lagi karena harus menurunkan berat badan, harus makanan Kenta Manis Channel. Kenta Manis Channel suka air makan kan? Jadi katanya hari Sabtu minggunya bebas makanannya. Bebas. Tapi aku hari ini bebas tapi dikontrol ya. Tapi kontrol, tapi jadi aku nggak makan nasi. Nggak makan nasi, aku ayam sama ayam. Kamu udah nggak boleh. Kamu diet. Kamu bahas boleh ayam atau nggak? Iya, boleh ayam nggak boleh. Nggak boleh, saya boleh ayam. Oke. Mau ganteng nggak? Iya, mau ganteng. Kalau
soalnya ada kalkunnya kan. Mau ganteng, mau pacar. Ya, mau pacar. Mau pacar. Tanya. Udah mau. Iya, siap. Ya. Jadi selamat makan. Oke. Pelan-pelan itu bisa membuat kita lebih cepat kenyang. Oh, walaupun kadang kita jadi kalau paling benar Kenta, diet itu memang polanya yang sehat. Jangan turun yang secara drastis. Pelan tapi pasti. Jadi coba istriku khusus masakin puding. Kalau seandainya dia lapar, karena kan jam makan udah ada. Kalau karena pakai gula. Iya. Cuma puding dong. Iya, nggak manis. Cuma ada, tapi ada wangi blueberry. Ya. Udah, ini kalau udah ini baru wanginya rasa lain lagi ya. Udah biasanya kita waktu ngeliat dulu, waktu pertama kelihatan sini makanan dan anggrena semua ya. Rasa.